kita akan mendatangi beberapa saripah yang juga bukan saripah ada kita datang. Ibu sendiri aja Bu di rumah ini Bu. Kalau Ibu sakit gimana Bu? Habib. Ini bulan Muharram, Cil. Bulan anak yatim ini mesti dimuliakan. Bulan dimana mengusap kepala anak yatim pun Allah berkahi. Pian orang yang memelihara anak yatim, rezeki orang tidak sama. Ada orang berharap Allah tak kasih, ada orang tak berharap kadang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Fadilah, mudah-mudahan antum semuanya dalam keberkahan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Asyura yang sangat luar biasa buat kita semua. Kita akan mendatangi beberapa saripah yang juga bukan saripah ada kita datangi. Mereka yang menjadi ibu luar biasa, mereka yang sudah kehilangan suaminya tapi tetap tabah untuk membesarkan anak-anaknya, luar biasa. Ya, saya ini hanya berjalan saja menjadi kurir. Ya, mudah-mudahanlah kita bisa mati dalam keadaan seperti ini selamanya, insyaallah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan berkah, mendapatkan keberkahan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya khair khalqillah, assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sahabat Fadilah, ini kita sampai ke rumahnya Ibunda Syarifah Seha Al-Kaf. Insyaallah mudah-mudahan orangnya ada. Insyaallah. Insyaallah berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Masya Allah, ibu sehat ya? Sehat aja. Alhamdulillah. Senang lihat ibu sehat. Manusia tu Allah kena awak benar kan dengan mana? Enggak, bu. Ibu sendiri aja bu di rumah ini bu. Kalau ibu sakit, gimana bu? Kalau ibu sakit? Kalau sakit kah bobo? Enggak, tidak maksudnya tidak ada yang ngerawat di sini ibu. Kada jual yang sakit nang bayi mahimat tu kada jual. Nggih. Anu mbah mintu-mintu aja teh rancak anu garingnya kada nang dina berapa himatan eta. Nggih, nggih. Ya kada tapi berat-berat jua lah. Nggih, nggih. Mintu aja. Bu, ini ada anu bu. Ada titipan nah. Mau kena. Anu putih. Pacul tu makanan putih. Nggih. Ini ada orang dari Tanjung bu ngirim ini. Kesan ibu. Alhamdulillah bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nge bu. Ini titipan juga ini bu. Nge bu, alhamdulillah. Mau kemana bu? Bu, udah duduk aja ibu. Sudah, jangan bu. Ulun mau jalan juga bu. Nah, gasan ibu nah. Temu lagi bulan depan insya Allah bu. Terima kasih. Panjang umur lah. Amin. Hampir sampai aja. Udah halangan ngarannya telah. Sampai waktunya manusia teripang lah. Nge. Cukupkan dari bulan ke bulan ya enggak, Bu? Mana makanan mana nih? Alhamdulillah, Bu ya. Oke, kalau gitu Bu, ulun mau terus dulu, Bu. Masih mau ke rumah Saripah Fatma. Insyaallah. Oke, sahabat Fadilah, insyaallah berkah buat kita semuanya. Terima kasih dari ibu Saripah Seha buat semuanya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya
diberikan keberkahan serta rezeki yang luas oleh Allah, Bu. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wei. Wei, anak siapa ini? Insyaallah. Ada Sarifah? Insyaallah. Ini Sarifah Fatmah. Assalamualaikum. Sehat? Salaman dulu nak. Sen. Sen dong, salaman dulu dong. Masya Allah. Oh, sini. Waduh. Salim dulu. Oh, Masya Allah. Oh, pintarnya. Masya Allah, Masya Allah. Oh, alhamdulillah sehat-sehat semua anak-anak ya. Ini anak siapa? Oh, anak kakak. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Anak tiga ya, Sarifah Fatmah ya. Ya Allah Karim. Habib. Sini. Sini dong. Ya Allah, alhamdulillah. Bagus sudah sih Abdullah ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Rezeki orang tak sama. Ada orang berharap Allah tak kasih, ada orang tak berharap kadang Allah kasih. Ada orang meminta dalam waktu lama belum masih diberi. Ini Sarifah ada titipan nah. Ini dari Bandung. Nitip gesan pian. Ini baju kayaknya. Baju dari Bandung. Terima akan nah. Gesan apa, Ser? Gesan apa? Gesan apa? Gesan makan. Nya gesan apa ini? Ya, apa? Si mama ya. Insyaallah. Oke, sahabat Fadilah, insyaallah ketemu lagi, mudah-mudahan berkah. Oke, Sarifah minta maaf. Minta rela. Insyaallah, udah cuma nyampaikan aja dari kekawanan semuanya. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dadah. Insya Allah. Nur Muslim. Ya Allah. Masya Allah. Pintarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Muhammad wa ala Masya Allah. Musalaman juga. Insya Allah. Nge. Ayo. Assalamualaikum. Udah makan pentol belum? Mau pentol enggak? Mau pentol enggak? Mau, ambil. Mana pentolnya itu? Ambil, kasih semua. Mau ceker apa? Nanti hitungannya nanti lah. Ini habis setengah. Habis dah, itu aja pentol. Makan semua, habisin. Pelan-pelan jangan rebutan, enggak boleh. Ada Acil. Assalamualaikum. Acil nih ya, apa kabar pian Cil? Masya Allah. Ini siapa ngarannya nih? Fathurrahman. Fathurrahman, umur berapa tahun? Dua tahun lah. Ini tuh TA-nya, masuk.
Iya, bakso lawan AA. Masya Allah, Masya Allah. Acilnya sehat ya, Acil? Ya, sehat. Enggak jualan, enggak sudah ya? Bang, tutup loh. Enggak. Kali bang, sembahyang. Betul, Jil. Kalau azan, tutup deh. Ini sudah kadap minum. Tutup. Pulang bahasa, esok pulang gitu. Nanti ada rezeki. Bisa dijadiin modal juga duit dari ulun. Nambah ingat santai. Ya Allah, alhamdulillah. Ini bulan Muharram, Cil. Bulan anak yatim ini mesti dimuliakan. Bulan dimana mengusap kepala anak yatim pun Allah berkahi di bulan ini, Cil. Pian orang yang memelihara anak yatim, berarti itu pian dipercaya, dititipkan oleh Allah agar pian betul-betul bisa mendidik mereka, menjadikan mereka anak-anak yang berguna, ya lah. Sekolah. Mengajari bujuk-bujuk. Sekolah mudah-mudahan jadi anak-anak yang saleh. Amin. Sabar aja, Cil. Banyak ujian, banyak apa, banyak tangisan pian di tengah malam, ya lah. Sini. Wah, ini dia. Gonel. Umur 8 tahun. 9 sudah ya. 10. Siapa ngarannya? Ahmad Arif. Wah, nah. Wah, ini baju nah tapi. Alhamdulillah. Ini ada orang titipan dari Bandung. Nitip baju. Untuk pian bisa dipakai mungkin nanti, lihat ya. Nah, ada juga titipan sembakonya nih, nak. Terima akan. Amin ya Allah. Banyak umur, sabar. Amin insya Allah. Dari kekawanan, Cil, ulun ini cuma nyampaikan aja nah. Pesan pian. Terima kasih banyak, terima. Insya Allah. Pian mendapatkan berbagi ya. Amin ya. Amin. Banyak rezeki. Amin. Insya Allah. Berkah YouTube. YouTube ya. Insyaallah berkah. Nggih, ulun terus dulu aja nah. Ulun terus dulu lah. Oke, rip ya semuanya ya. Eh, mana tadi itu siapa? Patur Rahman. Patur Rahman sini dong. Salim lu Adik. Iya. Ah, pintar Patur. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Oke, sahabat Fadilah, insyaallah berkah semuanya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan di bulan penuh berkah, bulan Muharram ini, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan dalam rezeki, kesehatan dalam jiwa dan raga kita. Insyaallah berkah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatu